Imam lupa nak duduk tasyahud awal. Dia pun duduk at-tahiyyatul mubarakatuh sallallahu alaihi. Dia semayang nak kusuk tapi dia mata. Bila selip, orang semua bangun belakang. Rakaat kedua, imam lupa untuk baca tasyahud awal. Bila dia sedar orang bangun, dia pun bangun. Ketika bangun, dia baca bismillahirrahmanirrahim, imam dah lupa. Adakah dia nak menghabiskan bacaan Fatihahnya ataupun dia tak payah nak menghabiskan Fatihahnya atau sebaliknya? Dia nak habiskan Fatihah ataupun tidak? Oh, pening kepala. Jadi, tuan-tuan tak tanya, saya tanya. Ha? Ya, agak habis. Itu pendapat siapa tu? Kita tahu bila kita sebut benda tu pendapat siapa. Okey, bila sebut pendapat maka dalam mazhab Imam Syafi'i, jangan kita kata bila Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i punya pendapat semata-mata. Mereka-mereka yang seadilan bagaimana mengisytihadkan hukum, mengisytibatkan hukum, bagaimana mentajikan hukum dengan menggunakan metodologi yang sama. Mana Imam Nawawi, Imam Ghazali, Imam Ramli dan sebagainya. Mereka-mereka ini di bawah mazhab Imam Syafi'i. Ada yang Imam Syafi'i tak bahas, dibahas oleh Imam Nawawi. Ada yang Imam Nawawi, Imam Syafi'i tak bahas, dibahas oleh Imam Ghazali. Begitu juga Imam Ramli dan sebagainya. Maknanya contohnya bab tentang tahiyat awal tadi, imam bangun macam mana, ataupun dia baca tahiyat awal, imam laju sangat, imam naik, dia duduk baca tahiyat awal, nak habiskan juga, tak habis-habis juga. Dia bangun imam, dia bangun tak sempat Fatihah, imam dah rukuk. Pendapat itu tidak dikeluarkan oleh Imam Syafi'i, tidak dikeluarkan Imam Ghazali, dikeluarkan oleh Imam Ramli dan juga Imam Ibnu Hajar. Dan dua-dua itu berbeza pendapat. Itu saya tanya tuan, yang mana satu? Tuan kata diri kena baca Fatihah. Pandangan Imam Ramli ke? Imam Ghazali ke? Imam Syafi'i? Tak tahu, maaf tak tahu, kena tahu. Dia nak bagi tahu, baru dapat pahala, baru tuan-tuan dapat bayar selama ni. Kalau berlaku benda tu, Allah terima lebih mudah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar, kalau tak belajar, dia dapat takdir. Takdir tak boleh pakai. Okey, dia tuan-tuan belajar. Jadi jawapannya macam mana? Kata Imam Ramli, bangun itu bangun macam biasa, dan dia menghabiskan bacaan Fatihah. Mana kena habiskan? Dia tuan-tuan jawab tadi betul lah tu. Itu pandangan Imam Ramli. Adapun kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata apa? Makmum itu bangun dan menghabiskan Fatihahnya, dan tidak boleh dia ketinggalan daripada imamnya dengan tiga rukun. Bukan tiga rukun. Ketika mana imam nak pergi sujud, maka dia hendaklah menghabiskan bacaan Fatihahnya sebelum imam pergi pada sujud. Sekiranya imam dah pergi pada sujud, maka dia segera berniat mufaraqah. Kalau tidak, batallah solatnya. Itu pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maksudnya gini, nak kena tunduk pasal orang ni dah umur, kan? Kalau budak-budak tak apalah. Kalau orang pembaca lagi lah nak ajar, nak cakap benda. Kalau tak faham, saya pun tak faham, dia pun tak faham. Nak cakap takbir atau ihram, saya suruh dia semayang, tunjuk. Dia pun buat. Salah berlambak-lambak. Jadi saya cakap, tadi dia takbir macam ni. Allahu Akbar. Saya kata Allahu Akbar. Roh salah. Apa ustaz? Salah. Tak betul. Tak betul lah. Itu bahasa tu dia tolong lima pun lebih kurang dua kali. Lepas tu Allahu Akbar. Aku nak tunjuk kena aku pula dah. Senang susah. Kalau tuan-tuan boleh tahan sikit lah. Aman dah aku jadi. Kemudian tu imam laju, imam nak kata dulu. Ataupun imam tak lupa-lupa nak baca tahiyat awal, dia pun bangun. Kalau terlupa imam tahiyat awal, tuan-tuan nak kena ikut, kena ikut. Kena ikut, pasal apa? Pasal jadi makmum. Lagipun tahiyat awal tu hanya sunat saja. Dia naik, kemudian tu imam
hukum. Ha? Kata Imam Nawawi, habiskan dua Fatihah. Betul. Ya, habiskan dua. Kata Ibnu Hajar, habiskan dua Fatihah. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Imam rukuk. Alam tak engkau lah. Rukuk. Ha? Imam juga ter... Ha? Iktidar. Bila Imam pergi pada sujud, dia kena habiskan Fatihah. Kalau tak habis, Imam dah pergi sujud, kan? Maka dia berniat. Aku keluar dari Imam. Kalau tak berniat, maka batal lah. Semayang dia. Jadi, tuan-tuan nak pilih mana satu?